dari oleh Bupati bertambah warga aparat angkat lagi wakil ketua satuan langkah berhasil dari pemain gilang angkat pertama dari tim Arum Jati Muda 1-0 menuju Sherwin dan terjun Muha akan melakukan dan dari masih timang-timang luar dia menunggu pelanggan Muha yang berhasil sebesar dari nama pemberian angkat pertama pada tim akan danaran Jati sama 1-0 menuju Sherwin ada di sana Loji center tuh dari pantangan melakukan service antara Sherwin juga Risetor dalam Gojit Pantaja ada bisa mabang cari angkat lagi luar dari pelanggan kawan Gilang berhasil pulang dari Gilang ini menekan depan dari tim pandangan angka Arum Jati Muda 2-1 masih ada Capri akan melakukan servis konsentrasi dari sektor ini siapa lagi tujuh servis Pantaja ada di sana Rizky angkat lagi Gojit dari pelanggan kawan kalah Pantaja masih ada penyelamatan 2-1 jelas Gilang lagi dari saya Gilang jaga melalui tanah banteng maupun main Maman angka bagi tim pancanaran dua sama lah Maman juga melakukan dan masih timang-timang bola menuju sektor di pertahanan dari tim pancanaran Maman akan makan servis lah ada di sana aparat angka lagi dua lah langsung Maman yang dilakukan oleh pemain GK ini angka bagi tim Arum Jati Muda 3-2 lewat pemain Gilang melakukan servis siapa yang ditutup dengan Gilang Pelanggeta ada di sana betul angkat lagi dan nama tunggung 2 di sana ada Abian Ceking angka bagi tim pada 4-3 masa Tama Banteng kerana ada para di berada tim Arum Jati Muda pelanggan tak berjalan angka di sana terus angka lagi Dono di satu pemain Lusuka di pelan masa ada para serangan dari Arum Jati lewat belakang ada biarkan saja bukan kerajaan dengan gilangnya sebuah angka bagi tim Pandanaran 5-3-1 Dono mencoba meninggalkan pemain dari tim Arum Jati Muda di jenjang pertama masalah Tama akan melakukan jaga sana hukum peradilan dan jaga jam kekerah dari Tama keluar 3 bola balik di Arum Jati Muda 4-5 menuju negara Satria Kahanun Ardan Mahkota Mengang dari bola Ardan jaga saja juga jaga jadi dari Ardan keluar 3 bola balik tim akan karena 6-4 nampak jenjang pertama dan Doni akan melakukan jadi siapa yang dihubung jaga dari Doni cukup keras ada karena ada angka lagi luang dari depan Prasada masa tamak dari Goli 1-1 lagi masa itu menjaga sana ada macam bola angka bagi tim pandangan 7-4-1 demi 1 mencoba meninggalkan pemain dari Arum Jati Muda di jenjang pertama sudah Doni melakukan jaga keras namun gagal namanya jangan cerita dari Doni dibiarkan kali oleh pemain belakang dari tim Arum Jati Muda gelar 3-2 5-7 kita terus bisa ada salah Rizky yang lagi tebak lalu nama pukulan kerajaan dia oleh Sukardi ini jaga serangan pemain dari tim Arum Jati ada Ardan maupun Gilang pindah bola bagi tim pada 8-5 arah Prisma akan melakukan cari baik terjadi pergantian pemain sana masih ada pergantian dengan Ardan di tarik keluar masuk nomor 3 ada Aben masuk melihatkan Ardan baik kita kembali lewat pemain nomor 12 Bisma akan melakukan servis di sana Bisma pelan saja ada di sana baru akan luha dari belakang ada rasa namanya pukulan keras yang dilakukan oleh dan kecing ini gagal selamatkan pan belakang dari Pandara tidak berat 6-8 Rakyat Cekin melakukan jadi siapa akan dikutu pelan saja ada di sana Atana Anangi Gogi pelan saja respect dari Revan ada luha dari belakang satu men para lakukan kemampuan ada satu menjadi anak di ketua dari dua berhasil para lakukan gagal juga sana penyelamatan yang dilakukan Bandar Tim Arum Jati menjadikan angka bagi tim Pantana 96 kita tunggu saja lewat Leo Supar dia akan melakukan
Ramse Antasa cabangan di 7 lempar jemur tinggi. Pukul panjang dapat 3 dan sedari. Leo Sukardi membentur naik angka bagi tim Arus Jati Muda. 7 melawan 9. 7 melawan 9. Rasa terjun. Nuha Kamlangan. Dari Nuha Prasada ada sana. Rizky. Anggaran Goji Prasada. Masih ada Farid. Angkat lagi Nuha. Dari belakang satu men. Biar keping pelan. Masih ada sana. Lalu angkat lagi. Goji dan selamat berhasil. Kita dengan Maman ini. Gagal selamatkan di perusahaan tim. Arus Jati Muda. Farid angkat bagi tim Pandanaran. 10-7 game yang pertama lewat Leverton Gozi akan melakukan sebit Gozi pelang saja ada di sana Farid Anang Nuhah dari Rasa namanya Lambaran tuan dari Farid Kapri ini Gak dari sana Rizky ini peruntungan kedua Pindah pulau bagi tim Arus Jati 8-10 80 Rasa Kapri akan melakukan sebit Masih timbang-timbang dua Sebangan di 7 dari sektor kiri Kapri pelang ada di sana Rizky angkat lagi Ardi di satu main Adoni membentuk pengalaman Jaga juga blok yang dilakukan oleh Yesa maupun Afan ini angka bagi tim Pandana 11-8 11-8 game yang pertama lewat Maman lakukan pelan A dari sana Baru angka lagi Nuhah dari satu men Silangkan salah berhasil namanya Menangkan yang selain silang ini Menambah angka bagi tim Arun Jati 9-11 9-11 game yang pertama Ratu Nusa lewat Pemain hilang lakukan tapi pelan A dari sana Rizky angkat lagi Pertama beri satu pemain Doni berhasil dengan Doni gagal di sana pemain dari tim Arum Jati melakukan bola tidak boleh bagi tim Pandana 12-9 lewat pemain tamak ke belakang servis Andang saya bantu tamak pelan saja ada sana baru angkat lagi luar serangan dari Arum Jati terbaca masih ada pada jaga tiga sana hilang lakukan dua pemain dari Pandana menambah angka 13-9 satu beri satu perubahan pemain tim Arum Jati juga masalah tanah kemelangan Jamsel Lantar gagal juga sana Jamsel dari tangan ke Rindah perlu bagi tim Arum Jati 10-13 tim yang pertama 10-13 orang apa yang kemelangan Jadi bagian terakhir untuk siapa itu Lakan pelan Ada di sana tanah lagi Gogi Rasa nampak Gambaran keras dari Bisma ini Gagal sana Apa yang menerapkan bola Angka bagi tim Pandana 14-10 14-10 tim yang pertama Lewat Gogi akan melakukan Jamsel masuk timang-timang bola antara siapa yang tiup Jamsel dari Doni Kuran ada cara pelan apa yang lain dua dari Kuran yang penting dorong bola ada kaki anak lagi mencoba cara rasanya pulang dari Sukardi melatih Tuhan maupun Gesa dua men depan dari tim Arum Jati 15-10 lewat Doni masih melakukan Jamsel antara siapa yang dulu Jamsel dari pada para anak dua pelan Lasana berhasil membentuk masa Doni serangan dari Pandaran dari Belanda Alba dan Belanda Masa dengan apa angka lagi dari Belanda Belanda dan menghasilkan penyelamatan Dorma Ada Nuha hilang di bagian Belanda dan Belanda dari Belanda ini jatuh selamatkan menjadi Pandaran 13 11-15 11-15 game yang pertama kita tunggu saja lewat Nisa melakukan servis dari sektor kiri pertahanan Arum Jati, Gezi Pelang, ada Rizky Angkat lagi, Gogi dalam Tancangin! Lepas kita Pukulan dari Yusuf Tardi Menggetarkan lapangan bola voli Bolek, angka pada 16-11 16-11 harus ekstra hati-hati main Arum Jati Muda Mengingat gombor-gombor pun Tangguh dihatikan oleh pemain Pandanaran di pertandingan malam hari ini Baik nampaknya baru saja dorongan dari Rian Teking angka Arum Jati Muda 12-16 12-16 dan Rian Teking lakukan pelan A dari sana sama banteng angka naik goli dari satu pemain Andoni pelan saja Jaga angka bagi tim Arum Jati 13-16 13-16 ini satu penuh satu mencoba mengejar ketinggalan Pemain dari Arum Jati masih lewat Rian Teking ada di sana Pertama banteng dari satu pang Arti pelan saja masih ada Satu poin dari belakang Lesa Namun bola keluar sebulan dari Asen Nasir Kami Bola gagal pindah bola 17-13 17-13 game yang pertama lewat Leo Sukardi akan melakukan Jamsel masih timang-timang bola antar sana Jamsel dari Leo Sukardi pelan ada Farid Anang dua dari kecepatan hilang berbata hilang di depan ada Roji maupun Mamang Madang dan teman dari Arum Jati dan timur diminta oleh timur dari Arum Jati
Baik, kita berangkat dari pertandingan 18-13 dua match untuk pemain Madin Pandanaran ada sana Leo Supar dia kemarin jam ke Andana jam ke Rizal Jaka Nabadan membentuk net jam ke dari Ardi Jagal tiga bola 14-18 kita tunggu saja lewat dari luar kemarin dari luar pelan ada di sana lama mana lapan kecamatan luar dorong bola ada apa yang terbaca apa yang cukup sulit Nabadan melewati beteng-beteng tangguh dari Pandanaran ada tanah maupun Maman angka bagi tim Pandanaran 19-14 lewat Goji set ke 8 tadi ada serangan juga ya sudah di para dijaga angka bagi tim Pandanaran 20-14 20 melawan 14 Masrat Goji header dari Pandanaran ada di sana menuhalakan pelan dorong pula Masrat atau Bangsa pertahanan dari tim Arum Jati Muda 21-14 21-14 Mahrat Goyi lakukan pelan ada di sana hilang lagi rasa namanya namun naik tangan dari Pandanaran hingga bola bagi tim Arum Jati 15-21 dari sektor kiri Sapri akan melakukan resepi siapangan di 7 Sapri Prakata agar sana Rizky angkat lagi dari babak Doni rasa namanya pressing dari Doni melewati APM maupun Gozi dalam depan dari tim Arum Jati Muda 13 22 melawan 15 22 melawan 15 Maman akan melakukan cari dari sektor kiri Maman Klan ada di sana pada dua tadi nampaknya masih lakukan penyelamatan dorong bola ke susah namanya pemain dari tim Arum Jati Muda Nisiaka angka bagi tim Pandanaran 23-15 23-15 kita tunggu masih lewat Maman melakukan pelan ada di sana para dua tadi satu angka dibutuhkan Pandanaran untuk menutupi yang pertama Masrat ada Maman lagi Luha Lasetan Masrat Goli angkat lagi Gilang Luha satu men Lasetan namanya Gata Bisa Apa Melati Goli angka 25